Tay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil darsana min kitab sarf at-ta'limi wa tatbiq fil karim Tay, ana an ba'da antakallamna an al-mizan an al, al sarfi summa takallamna ta takallamna aidan anil qalbil makani, fal an nutabbiq hadhihi al-qawaid allati qad ta'allamnaha min dimni hadzal bab. Baik. Tadbiqatun alal mizan sarfi Praktek atau penerapan mizan-mizan wazan-wazan sarfi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ba'da hadal ard alladhi hawalna fihi at alal mizan sarfi wa ma yan dari juta tahu yanil qalbil makani. Setelah kita sampaikan tentang mizan as-sarfi dan al-qalbil makani, nuqaddimul al wazan as-sarfi li ba'dil kalimat. Ya, sekarang kita akan bahas mizan as-sarfi. sebagian kata di sini ya, kita lihat wazan wazannya nanti. Hatta dari su'ala wazan kalimat. Tujuannya adalah pembiasaan. Hatta yata'awad. Tujuannya adalah untuk pembiasaan. Karena sorob itu masalah pembiasaan dia. Hari ini kita paham kaidahnya, maka segera dipraktekkan, segera dibiasakan. Karena kalau tidak seperti itu, kaidah itu hanya akan hilang sia-sia saja, tidak akan berguna apapun nanti. Jadi di dipraktekkan. Contohnya di sini ada kata ainabun wazannya fi'alun, kuflun, fu'lun, tom ana, fa'lala. Ini kaidah kaidah yang pertama ya, nukot yang pertama yang sudah kita bahas di toriko waznil kalimah. Tom ana kalau katanya terdiri dari empat huruf maka tambahkan lam. Nah, kimatrun, run, fi fi'alun, kita lihat catatan kakinya kimatru nantinya matusa fihil kutub waljamu amatir nah artinya pembatas buku atau untuk merawat buku lemari bisa juga kimuk kimatrun ini wazannya fi'alun karena ada dua dua lam di situ karena kimatrun empat huruf kalau empat huruf kaidahnya apa wazan sorobnya tambahkan satu satu lam kalau lima huruf contohnya zabar jadun tambahkan dua lam berarti faal lalun. Kemudian kalau istobaro, istobaro ini ada huruf tambahan di situ, ya huruf tambahannya adalah alif dan alif dan sot, eh, alif dan to, ya alif dan to, istobaro. Ya salatanya, wazannya ifta'ala. Mukata dirun, mufta'ilun. Iqsha'arro, if'alalla. Husainun, fu'ailun ghadan farun fu'allalun dinarun fi'alun ya dinarun fi'alun Al Zabar itu nama batu mulia ya nama permata jadi batu akik begitu dan algodan far atau algodan far itu salah satu dari nama singa ya. Baik. kemudian rojaun faalun alamun afalun i'tinaun ifti'alun Diwanun fi'alun, tijahun fi'alun, kiratun fi'alun, tarbiyatun taf'ilatun, mahibun maf'ilun, murtakin mufta'in, izdaharo ifta'ala, izdahimu ifta'ilu, i'adatun, ifa'latun, istiqamatun, istifa'latun, istifa'latun. Taip, tahlilussar fi'libadil kalimat. sekarang kita tahlil ya ada apa namanya koreksi apa saja yang sudah ada tadi ya yang sudah kita baca tadi nuhawilu fi hadza tahlil as-sarfi bayan asl kalimah di sini kita akan mentahlil mengkoreksi atau menjelaskan menjelaskan tentang asal kalimah asal dari kata-kata di sini wa waznu as kita jelaskan juga nanti wazan sarafnya wa ma asaba ba'dul kalimat min alqalbil makani dan apa saja alqalbil makan yang terjadi yang pertama al fi'lul madi qala waznuhu sarfi fa'ala wal ain maftuhatun mutaharrikatun fil mizan fil madi qala kita ambil contoh qala wazan sarafnya adalah fa'ala wal ain maftuha ainul fi'linya adalah sebenarnya fathah ya ainul fi'linya di sini fat fathah lah bukannya di, di, kata aslinya kola itu dia sukun alifnya sukun kan tapi kenapa kalau sini fathah ya ala an fil fili padahal di fiilnya ini dia sukun wasa <tuh> sebabnya adalah ana alif al mad karena alif yang ada di kola alif mad itu di kola laisat aslan itu bukan alif asli bal asluha al akan tapi asalnya adalah wau karena kola itu asalnya kowala makanya wazannya faala maftu wawu maftuhatun mutaharrikatun fil asl. didalika kanat maftuhatan fil mizan. Itulah kenapa wazannya fa'ala. Fathah ainnya. Karena asalnya adalah kawa kawala. Itu dia uh, kata kola. Wal fi'lul mudari. Sekarang fi'l mudari'nya sekarang. Wal fi'lul mudari'u yakulu waznuhu sarfi yaf'ulu. Ya. Yakulu. Ya. Wazannya adalah yaf'ulu. Loh kok bisa? Ya. Yakulu iya ianya eh, iya nya patha. kemudian kop doma waw sukun lam doma jadi fathah doma sukun doma fathah sukun seharusnya kan fathah doma gitu kan fathah doma kemudian sukun doma begitu seharusnya tapi kok ini wazannya beda yafulu yakulu kok wazannya yafulu lianna aslal fi'li bisukunil kof wa wawi karena asal fi'ilnya adalah sukun di huruf kofnya ya sukun di huruf kofnya wadomil wawi dan wawunya doma wawunya dom doma Kenapa? Karena, karena asal kata madinya kowala maka mudorinya yak wulu yak wulu ya dirubah menjadi yakulu karena ada dua wawu bertemu di situ yak wulu yak wulu nah ya, itu nggak boleh wulu itu akhirnya karena berat pengucapannya Waqad hadatsa tabadul bainal qaf Terjadilah perubahan ya, perpindahan pertukaran harokat di antara qaf dan waw. Hai yaqulu, ini asalnya berubah menjadi yaqulu. Yaqulu berubah menjadi yaqulu. Nah, apa perubahan yang terjadi di situ? Kalau di segi tulisan sama saja kan? Yaqulu dengan yaqulu sama saja. Yaqulu ya, ini mengalami tabadul fitdobat. Ya, pertukaran dobat harokat Kof harokatnya sukun, pindah ke waw. Ya. Kemudian waw harokatnya domah, pindah ke kof. Itu. Jadi dia sering tukar harokat. Ini namanya al-ibdal -al nanti. Walakin hinal wazni nata amal ma'al asal. Tapi kalau kita bikin wazan, itu kita berbicara tentang asal. Ya, kita cari dasarnya dulu. Kalau kita mau buat wazan itu yang kita perhatikan dasarnya. Bukan kata yang ada di hadapan kita teliti dulu kata ini asalnya apa. Tidak serta merta langsung di diwazankan begitu tidak. Tapi kita cari dasarnya. Taib. Wa min amsilati dzalik ya. Yeah. Wa misal wa mislu dzalik al mudhari yasumu. Contoh yang lain yasumu. Wazan sorofnya adalah yaf'ulu. Kenapa? Karena asalnya yasumu itu adalah yaswumu ya. Yeah. Sawama yaswumu. Wakat doma ya domah yang ada di wau itu dipindahkan ke huruf sod, ya yang sukun tadinya sukun dia pindahkan ke sana. Pasuk kinat al wau dan sukunnya pindah ke wau. Asal katanya yasumu tahulu ila yasumu yaswumu. Yaswumu. Sod di sini harokatnya apa? Sukun. Di sini harokatnya domah. Ya, jadi sot ini saling tukar dengan wau. Wau ini domah kan? Domah ini pindah ke belakang, sukun ini pindah ke depan. Jadinya ya sumu. Baik, kemudian contoh yang ketiga. Al fi'lul madi ba'a waznuhu fa'ala. Kita ambil contoh fi'il uh, sekarang ba'a. Wazannya adalah fa'ala. Wal ain maftuhatun mutaharrikatun fil mizan. Kenapa kau fa'ala? Karena padahal alif di sini kan sukun ya fidalik ya sebabnya adalah karena alif mad dikata kata ba baa lesat aslan alif yang ini ya ini bukan alif asli ini bukan penyusun kata dia bal aslu ya. nah, sebenarnya alif ini adalah ya. baa asluhu bayaa karena baa ini asal katanya bayaa ya baa ya biu berarti bayaa ya biu Fal ya maftuhatun mutaharrikatun fil asal. Nah, seharusnya ya ini ya mabtuha mutaharrikah dia. Didalika kanat mabtuha fil mizan. Maka di wazannya faala jadinya Karena bayaa. Jadi wazan itu faala ini kembalinya bukan ke baa sebenarnya tapi ke asal dari kata baa itu yaitu bayaa. Jelas ya? Nah, baik. Right. Ini kalau penjelasan itu dirasa terlalu cepat antum bisa atur kecepatan videonya nanti ya. Di YouTube kan bisa tuh diatur kecepatannya. Ya, biar apa namanya? Enggak terlalu cepat type karena kita kejar-kejaran waktu ya jadi nggak mau harus uh, dipercepat ngomongnya type Kemudian contoh yang keempat, wal fi'lul mudhari ya bi'u. Tadi mbak itu madi, sekarang mudhari. Tadi kan kata Qala ya sudah, sama ya sumu sudah, sekarang mbak ya bi'u. Ya bi'u, wazan sorobnya ya fi'lu. Kenapa ya fi'lu? Li'an asal fi'li bisukunil ba' wa kasir Ya, karena asal fi'ilnya adalah dengan bak sukun. Nah, karena asal katanya bayaa ya bayiu bayaa ya Itu asal katanya, seharusnya, gitu kan? Wakat hada sata badul fi'dob tibenal ba ya terjadi pertukaran harokat di antara ba dan ya, yabiyiu. ya biyu, ya Ini asal katanya ya, ya biu nah, Ba dengan ya, tukaran harokat. Ya, jadinya. Mbaknya yang kasroh sekarang jadinya ya 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 jadi yabiu menjadi yabiu mana lebih enak pengucapannya yabiu apa yabiu yabiu lebih ringan maka itulah orang Arab berubah dia jadi yabiu biar lebih mudah diucapkan daripada yabiyu Walakin hinal wazan nata amal malasal. maka ketika wazan kita beramal atau kita perlakukan itu menggunakan asalnya, asal kata tersebut. waznul fi'li ba'da kama huwa ayyabi'u yaf'ilu. Jadi seolah-olah yabi'u ini wazan shorofnya yaf'ilu enggak sebenarnya ya. Yaf'ilu ini diambil bukan dari yabi'u tapi dari asal kata yabi'u ini yaitu yabi'u. Yabiu karena ya yabyu. Baik, contoh yang kelima min awzanil fi'li sigotu ifta'ala di antara wazan fi'il itu ada wazan ifta'ala yafta'ilu wa huwa mukawwanatun mukawwanatan min fi, min fa'ala zida aliful wasal wa ta'ul ifti'al asal katanya ifta'ala ini adalah fa'ala sebenarnya tapi ditambahkan alif yang namanya aliful wasal ya, atau hamzah wasal kemudian ditambahkan juga ta ta ini namanya ta'ul ifti'al dia hanya ada di masdar ifta'a ifti'alun Wahyu dulu tentang kalibutaul iftial ila harfin akhor fi badil kalimat. Dalam beberapa kata terkadang taul iftial, ya, taul iftial ini namanya taul iftial ya, taul iftial ini berubah menjadi huruf yang lain. Walafdual anta baku ala asliha fil mizan. Padahal lebih baik itu kalau dia tetap saja diharokat di huruf huruf timbangannya. Contohnya adalah sobaro kita punya fiil sobaro faala kan sobaro kalau kita tambahkan atau kita rubah menjadi wazan ifta'ala menjadi apa istabaro begitu kan istabaro ada huruf ta ya ada huruf ta di situ ini taul iftial namanya tadi kita katakan taul iftial ini terkadang berubah menjadi huruf yang lain ta di sini berubah menjadi to di sini jadinya istobaro Padahal asal katanya sobaro. Ya, sobaro dirubah wazan menjadi ifta'ala. Ya, sobaro ifta'ala menjadi istabaro. Istabaro, ya, ta ifti'al kita rubah menjadi to. Jadinya istobaro. Jelas ya? Nah, ini terkadang terjadi perubahan yang seperti ini dalam bahasa Arab. Karena istabaro itu, apa namanya, kita tidak tahu alasannya kenapa dirubah. Yang jelas ada terjadi perubahan yang seperti ini dalam bahasa Arab. Dorobah. Ma ala, Kita menjadi ifta'ala menjadi ittaroba. Tambahkan ta' di sini kan. Ta'ul ifti'alnya. Ini namanya ta'ul ifti'al. Nah, kemudian ta' ini dirubah menjadi to' ittaroba. Enggak harus selalu jadi to' ya. Terkadang huruf-huruf yang lain juga bisa. Tak jadi sin dan sebagainya bisa. Tola'a menjadi ittala'a. Seharusnya begini. Ya, karena kita pakai ta'ul ta'ul ifti'al. Ya, laa, Tapi ta ini dirubah menjadi to. Jadinya itala'a. Ta berubah menjadi to. Karena ada dua to di sini maka di ditosdid. Dakaro. Dakaro kalau kita rubah menjadi jadi menjadi iztakaro. Gitu kan. Ada ta'ulif ti'alnya di situ. Ini dia ta'ulif ti'alnya. Nah, kan tapi ta ini malah dirubah menjadi dal. Jadinya iztakaro. Ya, iz Ya, wadakir ya ini banyak terjadi ya, seperti ini wa fil fi'li dzakara huma dan khusus di kata dzakara ini ada dua cara cara yang pertama kolbuta buta al dalan cara yang pertama adalah kita balik ta'ul iftialnya berubah menjadi dal wa qal buzzal fi'li dzakara dalan dan kita merubah zal zal ini ya nah, dari kata zakaro ini menjadi dal dakaro ya jadi setelah kita tukar posisinya kita rubah zal ini menjadi dal ya wa al mislain maan kita lihat contohnya zakaro asal katanya iftakaro iftaala kan ya if begitu kan sekarang taknya ini diubah dengan dengan apa dengan dal jadinya Iddakaro. Izdakaro. Begitu seharusnya kan? Is dakaro. Ya. Tapi kemudian apa? Kolbus zal minal fili dal tadi, ya, dikata di kata itu, zalnya kita rubah menjadi dal. Jadinya iddakaro. Sekarang jadinya ada dua, dua dal. Jelas nggak ini? Ya, kalau bingung, dengarkan baik-baik di situ. Fokus. ya, Fokus, kemudian dengarkan pelan-pelan. Anda ulang sekali lagi. Kita punya fi'il fa'ala yaitu zakaro. Zakaro ini kalau kita rubah menjadi ifta'ala menjadi iftakaro. Seharusnya begini. Kan tapi di sini ada dua perubahan yang terjadi. Perubahan yang pertama tak ini kita ganti dengan dal. Jadinya izdakaro kayak yang tadi ya. Begini izdakaro. Akan nah, tetapi kemudian zal ini kita rubah menjadi dal. Jadinya iddakaro. Iddakaro karena ada dua dal akhirnya dia di ditasdid jadinya iddakaro ya. pahal mim muddakir ya itu dia ini wazannya iftaala ini sisi yang pertama itu sisi yang pertama kita rubah taulif si menjadi dal kemudian zalnya berubah menjadi dal juga jadi ada dua dal jadinya sisi yang kedua kol buta ilifti al dalan bada kol biha dalan wa gomun man kol buta kita rubah taul iftialnya menjadi zal zakaro seharusnya menjadi istakaro istakaro taknya kita rubah menjadi zal bukan dal ya kalau tadi kan dal ya sekarang jadi zal dia ya. taul iftialnya menjadi zal istakaro menjadi izakaro zakaro ya iz -zakaro ya bada dalan setelah sebelumnya dia berubah menjadi dal ya, jadi kembali lagi dia nah jadi ada dua dua cara di sini jadi idzakaro sama iddakaro ya idzakaro iddakaro maka apa namanya apa namanya di kiroat nanti mungkin ada yang temukan ayat ada yang membaca iddakaro ada yang membaca idzakaro pahal mim mudzakir ada yang membaca pahal mim muzakir Nah, itu boleh, dua-duanya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya karena khusus dikata dakaro, ya. Kalau dia mengalami kolbul makani di ifta'alanya, eh, dia boleh dengan dua sisi ini. ya Jadi, ada dua sisi dalam kolbul makani, dua cara maksudnya. Ini dia dua caranya. ya Dua cara. Hasilnya adalah iddakaro, ya. idakaroh dan idzakara. bagaimana proses perubahannya udah kita jelaskan barusan itu. Type, type tinggal sedikit ya, baru kita masuk ke pasal yang ketiga. <tuh> Kalimatun naqatun. kata nako, warodajam unha ala anwakun, walbasa surfi an ya wazn af'ulun. Tapi ini sepertinya kita ambil di pertemuan selanjutnya saja ya. Agar tidak terlalu banyak yang harus diingat. Ya, cukupkan saja sampai di sini. Cukup 6 saja dulu. 5 e, ya. Kita ambil sisanya lagi. E, totalnya ada 9. Ya, berarti sisanya 4 poin lagi. Insya Allah akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya. Allah ta'ala alam subhanakallah bihamdik Sya du allaa ilailla anta asfa ruqa wa tubilaik warahmatullahi wabarakatuh